ada padamu di hari depanmu. Yang paling penting adalah masa-masa yang diberikan Tuhan menjadi hal hakikat hidupmu, yaitu waktu. The time you have is your life. Saudara-saudara, jika pemuda-pemudi tidak mencari Tuhan pada waktu masa muda, jika pada waktu remaja engkau belum melihat jelas dengan pimpinan Tuhan, engkau pasti akan hamburkan kesempatan-kesempatan, waktu-waktu yang begitu berharga di dalam tangan setan. Demi nama Yesus Kristus, jangan tunggu. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang seumur hidup mencari apa artinya arti hidup. Manusia adalah satu-satunya makhluk di antara semua makhluk yang bisa memikirkan tentang makna hidup dan tanggung jawab saya sebagai orang yang hidup di dalam dunia ini. Remaja sama pemuda itu masa yang paling penting. Karena di dalam zaman ini semua keputusan yang mungkin salah bisa menghancurkan hari depan. Keputusan yang benar akan membawa berkat besar untuk masa selanjutnya. Dan sejarah mencatat pemuda remaja yang sudah mempunyai keputusan yang benar untuk seumur hidup, mereka untung besar dan mereka menjadi berkat besar bagi orang. Pemuda-pemudi demi nama Yesus Kristus, saya berkata kepadamu, jikalau engkau tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan engkau tidak mencari untuk sasaran hidup yang ditetapkan oleh Tuhanmu, engkau mungkin menjual diri, mungkin engkau menjadi seorang yang kehilangan kehormatan, kehilangan kesukacitaan yang sungguh, kehilangan akan kemuliaan surgawi. Itu sebab saya percaya masa remaja, masa pemuda adalah masa di mana-mana jahat dan bajik merebut. Tuhan dan setan merebut. Dan penggodaan daripada segala dosa dan semua ajaran yang benar yang sedang mengintai dan mau memiliki kita. Itu sebab pemuda dan remaja, hati-hati. Jangan kira kau hebat. Kau berconfident. Kau pasti bisa mengalahkan segala penggodaan. Karena terlalu confident berarti engkau tidak akan berwaspada lalu jatuh ke dalam jerat dari iblis. Ini bukan hal yang kecil. Ini filsafat yang dalam sekali. Dan ini filsafat kekristenan dari kitab suci. Kita melihat pada waktu manusia menemukan sesuatu, mereka sombong. Mereka memuliakan diri. Perasaan mereka memuliakan diri karena menemukan sesuatu dalam ilmu, seperti mereka menjadi tinggi. Nah, padahal mereka sedang merebut kemuliaan Tuhan Allah. Sekarang kita Indonesia sedang menuju kepada satu masa menentu hari depan. Perlu pemuda-pemudi dan remaja yang sungguh-sungguh berbobot untuk muncul di dalam zaman ini. Itu sebab mari kita berdoa supaya melalui kin ini kita boleh mendapatkan anugerah Tuhan untuk merubah pemuda-pemudi di Indonesia. Tuhan dipermuliakan. Amin.